Halo Kedangkaran, good morning, namo buddhaya. Halo anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang terus berteman dengan sahabat baik. Anak-anak semua, kita sebagai siswa muda harus bijaksana dalam memilih teman. Dan kita tidak boleh mencari teman pilih kasih atau pilih-pilih. Anak-anak semua, supaya kita bisa berteman dengan baik, maka kita harus menjadi sahabat yang baik. Kalau kita salah, kita harus minta maaf. Kalau ada kawan yang salah, ya harus dimaafkan. Mudah-mudahan dengan cara begitu persahabatan kita menjadi langgeng. Nah, anak-anak semua, untuk lebih memahaminya cara bersahabat yang baik, silakan bukumu dibaca halaman 68 sama 69. Nah, setelah kamu baca, mudah-mudahan kamu pandai bersahabat dengan baik kepada semua teman. Sampai di sini, langsung cukup sekian. Terima kasih. Namo Buddhaya.